Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini kita bakal ngelanjutin game Host Flipper lagi, ya kan? Di sini Host Flipper tuh di mapnya terakhir kita sisa satu rumah aja ya. Jadi Obit udah penasaran banget, kalian juga pasti penasaran nih. Kalian bisa lihat map of the job cuman tinggal satu doang nih. Waduh, waduh. Ini Obit nggak tahu nih habis selesainya rumah yang ini apakah rumah yang lain ada yang terbuka lagi atau memang cuman ini aja ya. Maksud Obit cuman ini yang terakhir gitu ya kan. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita bakal aja langsung pergi ya kan. 2, 3 gigi nenek, mari pergi. Ya, ya pergi. Oke, kita sudah sampai di rumahnya dan di sini langsung aja dia bilang Vicky dan Romy mencari rumah untuk musim panas yang pemandangannya dekat dengan pantai, teman-temannya. Waduh, waduh. Dia menemukan rumah tua, ya kan, menemukan rumah tua yang pemandangannya sangat cantik dan sangat luar biasa, ya kan. Tetapi membutuhkan bantuan renovasi tentunya katanya ya. Dan di sini dia bilang rumahnya sudah ditinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Jadi mungkin ada beberapa rahasia ya. Waduh, waduh. Katanya ada rahasia nih. Wah, ini baru kali ini Obit ketemu Debil. Oh, wow. Ini ngomong-ngomong kalau nggak salah itu rumah yang di sana yang ada pagar tuh kita udah pernah renovasi ya. Wadaw, ternyata tetanggaan nih, dekat nih. Dan ini langsung aja teman-teman, pemandangannya memang benar-benar luar biasa ya. Wow. Kalian bisa lihat nih. Widih. Ini ngomong-ngomong Obit berangkatnya pagi, jadi kalian bisa lihat ya. Ini mataharinya baru mau naik, woi. Oke, di sini kita langsung aja kita lihat dulu luar rumahnya ya teman-temannya. Di sini dia bilang rumahnya udah sangat-sangat tua dan mungkin ada beberapa hal atau beberapa rahasia tersembunyi dari rumah tua ini teman-temannya. Waduh, Obin nggak tahu maksudnya rumah tua atau rahasia itu kayak gimana ya. Ini ngomong-ngomong kotor atau gimana nih? Kita bersihin kali ya. Oh iya teman-temannya, kotor. Siap, warnanya kusam udah kayak bungkus belacan bapak. Waduh, waduh nih. Obit bersihin dulu luarnya ya teman-temannya biar enak dilihat aja. Bener-bener udah kotor bet ya kan, kotornya tuh kotor banget woi. Oke, kita bersihin dulu, bersihin dulu. Kayak sih nggak perlu banyak renovasi ya, kayaknya sih. Soalnya dia cuma ngasih budget 12.000 ya, 12.000 doang. Terus katanya sih dia cuma butuh bantuan sedikit ya. Ini kita bersihin dulu teman-teman. Wadah, kotor banget deh. Kita bersihin sambil melihat-lihat rumahnya nih. Waduh, waduh. Kayaknya dua tingkat sih ini ya. Dua tingkat nih kan, bisa lihat nih dua tingkat cuy. Yaudah lah, gak apa-apa, kita langsung aja masuk. Ini Obit bakal masuk dari tengah. Jadi ini tengah, pintu tengahnya ya. Kalau bisa lihat langsung masuk. Jebret, waduh, horor. Wih, serem banget ya. Waduh, waduh. Ngeri banget woi rumahnya woi. Gila, gila nih. Kalian bisa lihat nih. Waduh, waduh. Yaudah lah, disini Obit bakal bersih-bersih lagi nih ya. Bagian dalamnya ini bisa gak sih? Oh, ini gak bisa ya teman-temannya. Jadi udah benar-benar kotor, yang udah nggak benar-benar kotor tuh nggak bisa ya. Jadi kita bakal bersihin yang ini nih. Waduh, langsung bersih bening ya kan. Dia suruh jual semuanya sih yang isi di sini ya. Nanti Obit bakal jual aja. Aduh, tidak, tidak, saya sudah jual tangganya. Astaga, astaga, nggak lucu loh bapak, nggak sampai. Oh sampai ya di sini ya. Oh sampai, siap nih kan, kita punya pel ajaib bapak ya. Sampai dong, mana ada yang nggak sampai bapak ya. Nih kalian bisa lihat ya, Obit manjat-manjat. Wih, masih bisa bersih ya. Luar biasa memang. Selamat, selamat. Untung aja ya. Ih, pakai lompat Obit wih. Hup, begini, nah gini ya. Nah, kan bersih kan. Untung saja. Nih, gila atasnya teman-teman. Wih, ini yang ngeri banget ya. Ini bener-bener rumah zaman dulu nih. Pakai sekat-sekat begini ya, nggak pakai tembok teman-teman ya. Ini benar-benar zaman dulu dah. Jadi kita coba jual aja. Ini sempit, mempersempit saya woi. Nih kita jual dulu semuanya. Jual dulu. Nah kan enak kan. Kita bakal bersihin lagi. Ini rumahnya. Rumah apa dah ya. Kayak ditembokin gitu. Abis itu kamarnya dua, tembok sebelah-sebelahan. Astaga, astaga. Waduh, ini bakal ribet sih Obit. Enggak jadi simple. Obit kira bakal simple gitu, bersih-bersih doang ya. Ternyata enggak teman-temannya. Jadi barangnya itu udah enggak bisa dipakai semua. Jadi mau enggak mau kita tuh harus menjual semua barang yang ada di sini ya. Nih. Nih, kalian bisa lihat Obit bakal menjual semuanya. Jual semuanya. Wadaw. Wadaw, 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 wadaw. Mamam tua. Pintu-pintunya pun kita jual ya kan. Ini kok gini. Nah begini kita bersihin lagi teman-teman. Jadi Obit bakal bersih-bersih dulu sampai benar-benar bersih ya.
Oke, untuk yang bagian sini udah bersih semua, kita langsung aja masuk sini. Dan wow, ini kamar lagi dong. Astaga, kamar di mana-mana, weh. Nih, kita jual dulu. Ini udah benar-benar tua kan bisa lihat. Ini Ubit masih nggak tahu misteri yang dia maksud itu di mana ya, teman-temannya. Jadi kita bakal mencari misterinya ya. Wadaw, bukan misteri sih. Apa? Iya, betul sih misteri ya dia bilangnya. Oke, di sini Ubit bakal bersihin dulu, nanti aja kita itunya. Bersih-bersih dulu aja ya. Bersih-bersih dulu sampai benar-benar bersih. Nah, ini kita jual lagi nih. Aduh. Nih, Ubit jual lagi, jebret. Nah, begini ya. Astaga, sampahnya, Pak. Banyak. Nih, waduh. Semuanya. Kita hapus dulu, tidak pakai. Saya tidak butuh kotak-kotak kardus semuanya, ha. Nah, udah. Ini kok sampah nggak bisa, Pak? Oke. Nah, habis itu kita bakal bersih-bersih lagi. Bersihin lagi. Apa dah ini pakai ketinggal, Bapak ya? Ikut temanmu sana, pergi jauh-jauh dari rumah ini. Oke, untuk rumah untuk bersih-bersihnya udah ya. Tunggu. Tadi ada masih di map tuh. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita untung aja bisa lihat dari map nih. Untung aja, Bapak ya. Nah, begini kan gampang. Oh, sini belum. Wih, untuk bagian toiletnya tumben ini tidak ini ya. Tidak apa nih? Nggak rusak gitu ya. Wow, hebat banget. Sedangkan yang lainnya udah hancur lebur ya kan. Oke sih, udah selesai semua Ubit bersihin ya teman-temannya. Jadi udah nggak ada lagi ya kan. Udah nggak ada lagi yang kita perlu itu bersihin. Sekarang langsung aja kita mulai renovasi dia ya. Dan dari sini ada suruh hapus apa, Pak? Ada suruh lagi nih. Oh, ini. Oh. Astaga, ada kecoa, Bapak katanya. Iu, jangan-jangan semuanya karpet ini, Pak ya. Oh, ini enggak. Ih, dijibet. Ih. Ubit bakal sedot nih. Pergi kamu. Pergi jauh-jauh dari sini. Hai, kecoa-kecoa menjijikan. Woi, jangan pergi kemana-mana, woi. Aduh, jangan makin menyebar. Ayo, ngumpul-ngumpul semuanya sini. Astaga, Ubit kira apaan? Jangan-jangan ini yang dia bilang akan disembunyikan hal-hal misterius ya kan? Aduh, ma. Ini aduh, ini Ubit kira harta gitu ya kan, malah kecoa, Bapak. Astaga. Jijibet Ubit nih. Jijibet nih. Nah. Ubit bakal coba lagi. Semoga aja nggak ada lagi nih ya. Aduh, geli banget Ubit yang liat-liat gitu dah. Ini masih ada katanya, woi. Mana Bapak? Setidaknya dijual dulu gitu loh. Nih, jual dulu. Aduh, Ma, ini. Ini. Nah, begitu jual. Jijibet, woi. Waduh. Ini nih, pasti dia bilang yang ini ya, teman-temannya. Dia bilang misterius, tai ayam. Dia bilang misterius dong. Aduh. Misterius apanya gitu loh. Menjijikan. Astaga. Nggak ngerti lagi, Ubit, woi. Ubit kalau dengan kecoa itu bukannya takut ya, teman-temannya, tapi lebih ke geli gitu loh. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Kalau satu sih Ubit tidak gimana-gimana ya. Kalau banyak begini, astaga. Kalau di rumah Ubit ada begini ya, kabur Ubit, woi. Hihi, sumpit dah. Ini aja Ubit agak geli-geli, woi. Padahal cuma di game Ubit cuma lihat gini doang ya. Tapi Ubit tetap geli-geli ya, gimana gitu loh. Rasanya enggak mau nginjek dia lah pokoknya. Ih, pokoknya gelibet ya. Ih. Dadah aja, woi. Banyak lagi nih. Udah kayak populasi satu RT ya. Siapa nih kepala lurahnya nih? Oh, di sini masih ada ya teman-temannya nih. Gila ini kampung rawit berapa ini ya? Udah ini, gila ini ya. Ih. Nih, masih ada enggak sih? Aduh. Ini kampung RT berapa? Ini RT berapa? Woi, RT 05. Woi, RT 06. Kapan nih tawuran nih? Kapan nih? Ayo tawuran. 3 2 1 pet. Oke lah kalau gitu Ubit bakal langsung sedot aja teman-temannya karena Ubit udah enggak tahan liatnya, woi. Gila ini ya. Kalian bisa lihat nih. Astaga, kalian bisa. Ini kalian Ubit yakin tidak ada satupun yang sanggup untuk menghitungnya ya. Ih, Ubit ini agak-agak geli-geli loh. Ih, jangan injak saya, woi. Jangan sentuh kaki saya ya. Saya tidak sudi. Hah? Jangan pernah kalian menyentuh kaki saya, ha? Sini. Ubit sedot semuanya. Sini, pulang kampung. Nanti Ubit pindahin ke kampung lain ya kan. Bukan di sini rumah kalian. Astaga. Sini kau. Sini kau. Sedot semuanya sedot.
Sedot sini. Astaga, banyak banget woi. Ini bener deh ya. Di rumah Ubed ketua tuh cuma 1 biji 2 biji ya bapak. Ini aduh mah gak ada RT-RT begini dah. Ini RT 0607 ya kan. Wadaw. Oke sih untuk ruangan ini bersih ya. Udah selesai teman-teman ya. Ngomong-ngomong di ruangan ini dia gak suruh kita beli apa-apa. Ini kan bisa lihat di pojok kanan apapun. Di sini ya teks ini. Ini gak ada apapun yang dia suruh beli. Jadi dia benar-benar cuma suruh bersihin terus hancurin markas kecoa teman-teman ya. Udah selesai ya. Selanjutnya Ubed bakal langsung naik aja kalau gitu ya. Di sini dia suruh hancurin tembok yang ini teman-temannya, tembok yang ini dia suruh hancurin. Jadi Ubed bakal langsung aja gebuk, munculan jurus gebuk-gebuk ya kan. Gebuk-gebuk. Nah, begini ya kita langsung aja hancurin. Hop. Jadi kayaknya dia bikin rumah ini tuh untuk simple aja dulu ya teman-teman. Jadi dia nggak mentingin kayak ruang tamu atau apapun. Jadi benar-benar cuman untuk melewati musim panas aja kayaknya. Ini orang kaya, sultan bebas bapak ya. Nah, begini. Mamam tuh ha. Roboh semuanya, ha? Ini kalau masih ada kecoa nih, Ubed kagak tahu lagi dah. Mending dibakar rumahnya, ya kan? Oke. Udah, terus dia suruh beli double bed, temen-temennya. Mana sih? Ini ya. Jadi, kayaknya di sini dia dulu buat kamar, ya. Ubed tidak mengerti. Sebenarnya naik tangga, plok, langsung kamar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang seperti yang Ubed bilang, jadi dia benar-benar cuman mau buat ruangan ini tuh jadi ini ya, temen-temennya. Untuk melewati musim panas aja gitu loh. Dan di sini Ubed bakal beli grey. Ini grey aja karena dia cowok ya kan. Dia cowok bapak. Ininya tunggu belakangnya hitam gini aja. Oke nice. Memang cuman pilihannya warna ini ya teman-teman. Jadi Ubed tidak bisa milih banyak woy. Yaudah Ubed bakal coba letakin gimana ya. Begini aja. Soalnya kalau ngadap gini itu juga gak bisa sih. Bisa sih. Bisa sih ya teman-teman ya. Kayak tadi gitu loh. Tunggu ya. Coba dulu. Ubed bakal beliin ini lemari. Lemarinya tunggu. Apalagi nih selain lemari yang kita bisa cocokin nanti ya. Cocokin. Oke sih, nggak ada sih ya. Jadi benar-benar cuman ini dan itu. Ubed bakal beliin warna apa ya? Ke warna cherry gini. Oh, keren juga bapak ya. Di sini Ubed tidak mau pilih hitam putih aja lagi ya kan, biar semuanya berwarna-warni ya. Ini apa nih? Oh, ini pasang AC teman-teman. Siap. Kira-kira AC-nya di mana ya? Biar cocok gitu. Di sini aja kali ya. Tapi kalau di sini tidurnya dingin banget, Pak. Gak apa-apa lah ya, biar dingin banget ya kan. Bodoh amat. Ini nanti Ubed bakal beli AC-nya ya kan. Nanti dulu. Sabar semuanya. Sabar. Di sini kita bakal beli lemari dulu, cherry juga biar cocok dengan tadi kita kan beli warna cherry ya kan. Di mana ya? Di sini aja biar nggak nutupin jendela ya. Oke, ini nggak cukup bapak. Bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, tolong bantu aku untuk ini bisa nih. Nah, bisa kan? Ya, yang AC-nya ketutup nih pasti temen-temennya. Aduh, gimana nih? Tunggu Ubed pikir dulu ya. Gimana letakinnya? Kalau gitu Ubed bakal pindah aja di sini. Soalnya kalau di ini nih nggak bisa dipindahin teman-temannya, ini nih nggak bisa dipindahin lagi, jadi harus jual gitu loh. Sayang banget ya kalau pakai dijual ya. Kalau gitu Ubed bakal pindahin ini sampai ke tepi dan Ubed bakal letakin ini di sini. Nah begini. Paling ke sini dah. Oke, kira-kira begini. Selanjutnya kita coba dulu, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita lihat dulu dia suruh beli apa. Ini ada meja beginian. Oke, warna cherry lagi. Ubed coba taruh di sini. Ini tadi kan dia suruh beli dua nih, cukup nggak ya? Kalau kiri kanan cukup sih, keren sih. Yah, kagak bisa teman-temannya. Wadidaw. Kagak bisa bapak. Aduh, hei, gimana ya? Pak ini nggak bisa geser sampai mentok pak ya? Bapak. Jadi benar-benar mentoknya begitu loh teman-teman ya. Kalau gitu Ubed bakal coba ubah posisi kali ya. Coba ubah posisi. Misalnya nih, Ubed buatnya begini nih. Nah misalnya kan begini, terus ininya kita simpan sepojok mungkin. Nah begini dia paling pojoknya. Selanjutnya Ubed coba taruh apa nih? Satu lagi ini ya kan di sini nih, semoga aja bisa. Oh pas teman-temannya. Nah gini pas nih, keren, mantap ya kan, mantap cuy. Langsung aja
kita lanjutin lagi. Ini sekarang dia suruh beli ini AC ya. Jadi kita bakal pasang AC-nya langsung di sini. Nah, begini. Nah, Ubit pasang AC dulu, set. Set. Nah, set. Set. Jadi tuh Ubit tuh sebenarnya multitasking ya, teman-teman ya. Multitasking enggak tuh. Aduh, ini gimana ya? Aduh, pelajaran masang AC Ubit lupa ya, teman-teman. Oh, begini ya. Sorry dong. Nah, begini. Jadi tuh Ubit bener-bener serba bisa ya sebagai renovasi rumah. Ubit tuh bisa masang AC, bisa masang kompor, apapun semuanya bisa ya kan. Waduh, nih kita baut. Nah, begini, habis itu kita sambung ininya, terus yang ininya, terus yang mana ya bapak, lupa bapak. Oh, ini dikunci dulu teman-temannya. Jadi ingat, setelah melakukan satu harus dikunci dulu ya. Kok kakak bisa, woy? Jangan bermalu, woi. Woi, gimana, woi? Oh, gini ya teman-temannya. Nah, begini, nah dikunci, selesai bapak. Nah, ditutup ceklek. Iya, azik ya kan. Kok nggak ada hidup, Pak? Nanti ya, belum dihidupin ya teman-temannya. Bukannya nggak hidup, belum dihidupin ya. Selanjutnya dia suruh beli lampu. Nah, kan pas banget nih kalau Ubit taruh begini kan. Jadi kayak dua buah lampu di sini, bapak. Nah, begitu ya. Jebret. Nah, pas dihidupin tuh, wah, adem. Kan enak liatnya ya. Selanjutnya dia suruh beli rug ya. Ini rug nih, begini. Ubit bakal beli yang warna ini tetap ya kan, karena Ubit suka banget warna yang ini. Kita bakal taruh satu di sini. Ngomong-ngomong dia suruh beli dua ya teman-teman ya. Nah, disuruh beli dua begini. Jadi Ubit bakal taruh sebelahan aja kalau gitu. Nah, begini kali ya. Selanjutnya dia suruh beli meja. Nah, mejanya Ubit bakal coba warna marble gini. Dan Ubit bakal taruh di sini. Kenapa Ubit agak ketepian supaya pintunya tetap bisa dibuka ya. Selanjutnya dia suruh beli kursi goyang teman-teman. Nah, kursi goyang lagi bapak ya. Kursi goyang Ubit bakal taruh agak miring gini. Nah, begini. Selanjutnya dia suruh beli poster. Poster kita bakal taruh di atas ini seperti biasa. Kalau poster di kamar tuh Ubit lebih suka di atas ranjang begitu ya. Selanjutnya bunga. Nah, bunga Ubit bakal taruh di sembarang tempat. Bukan sembarang juga sih, kayak di pojok-pojokan begini. Nah, dan ini Ubit bakal pindahin ke sini karena tadi lupa. Nah, nah, begini ya. Selanjutnya dia suruh beli bunga satu lagi ya kan. Satu lagi Ubit bakal taruh di sini. Di sini aja kali ya. Oh, satunya bakal pindahin aja nih ke sini. Nah, begini ya teman-teman ya. Dan dia suruh beli meja cermin ya kan. Meja cermin ya kak. Nah, warna merah karena biar satu set aja. Bukan sih, gini aja lebih cocok teman-temannya. Nah, begini kita bakal taruh di sini. Nah, begini mantep, cakep ya kan. Kalian bisa lihat rumahnya nih. Wih, begitu naik, set. Wih, langsung kamar teman-temannya. Amazing ya kan. Nah, ini lampunya. Set. Wih, asik ya kan. Langsung aja kita bakal masuk ke sini. Ini Ubit enggak tahu nih ruangan buat apa. Kita langsung aja coba lihat pilihannya ya. Oke, di sini ternyata buat kamar mandi atas ya teman-temannya. Di sini dia suruh pilih, kita mau pilih yang buat bathtub gini atau shower teman-teman. Kalau Ubit sendiri sih Ubit lebih suka yang bathtub ya kan. Jadi bisa ngadem, bisa berendam gitu ya kan. Wadaw. Di sini kita langsung aja beli dulu. Dia suruh beli lantai ya. Ini lantai kan. Oke. Bukan ya bapak, ini tembok bapak. Tembok Ubit. Nah, oh dia suruh full. Kalau full Ubit nggak apa-apa ya, gini aja full aja nggak apa-apa. Kita langsung aja pasang nih ya. Coba nih, jebret. Nah, begini kan azik ya, azik. Jadi dia suruh pasang full ya, kali ini full teman-teman. Soalnya biar keren. Dan ya ini kayu ya, ngomong-ngomong, jadi harus full untuk toilet. Kalau kayu gini kan, kalau kagak bisa lapuk ya kan. Aduh. Oke, ini dia dan ceplok. Nah, selesai teman-teman. Jadi Ubit bikin full kayak gini ya. Wadaw, keren ya. Langsung aja kita beli dulu bathtubnya nih. Ini buat pasang bathtub plumbingnya. Jadi kita bakal taruh di mana kira-kira? Biasanya sih Ubit bakal taruh bathtubnya tuh di pojokan begini biar nggak makan tempat kali ya. Atau begini nih, masuk langsung bisa berendam gitu kali ya. Di sini kali ya, di tengah-tengah. Atau gimana nih? Tunggu, kita lihat dulu dia suruh beli apa aja sih. Ini apa nih? Oh, ini untuk cuci tangan. Terus untuk ini toiletnya. Jadi kita bakal bagi tempatnya teman-temannya kira-kira ya. Untuk bathtubnya di sini aja kali ya. Iya, di sini aja nggak apa-apa. Mantap. Langsung aja kita pasang dulu. Kita buka ininya. Nah, mantap, tinggal dibeli aja bathtubnya. Langsung aja kita beli, dia suruh beli beginian. Oke, Ubit bakal cocokin aja warna merah teman-temannya karena tadi kita yang sana beli warna merah ya. Langsung aja pasang. Wih.
Wih, gimana nih? Wih, gila. Besar, set. 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 Tuh kan, jadi Obit tuh benar-benar ahli dalam semua bidang, teman-temannya. Luar biasa dari Obit ini, kan. Kalian bisa lihat ini, kecanggihan Obit pasang. Cepret, cepret, cet. Nah, gila, gila. Keren, ya. Langsung aja kita lanjut lagi nih. Cuci tangan nih, tempat cuci tangan. Cuci tangan kita bakal pasang di sini. Jebret, buka dulu, buka dulu, buka dulu. Nah, langsung aja kita beli tempat cuci tangannya. Di sini dia warna apa nih? Kita bakal beli warna cherry ya, teman-temannya. Cherry, cherry. Nah, kita bakal pasang aja di sini, mantap. Langsung. Salah ya. Oke, gini, jebret. Tinggal diputar. Gimana sih? Oh, ini. Mohon maaf lah teman-temannya, Ubit agak lupa ya kan, linglung ya, linglung. Nah, selanjutnya putar gini, cepret, tutup, ya kan, mantap. Dibaut dulu, habis itu pasang. Ini baut dulu, pasang, ceplok, ininya pasang, ininya tutup, ininya pasang, 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 mantap. Ini tinggal dorong, ceplok, nah, selesai teman-temannya. Mantap banget, langsung lanjut lagi ke, ini apa lagi pak? Kok sinya dua sih? Wah, gak bener ini. Kok udah suruh beli dua ya? Buat apaan? Woi, mau lomba cuci tangan. Astaga, astaga. Suruh pasang dua, bapak. Ih, sumpit dah. Kagak ngerti lagi Ubit ya. Yaudahlah, gak apa-apa lagi. Dia suruh pasang dua. Ngomong-ngomong, jadi Ubit bakal samain aja. Soalnya kalau beda-beda gitu agak aneh ya untuk dalam satu ruangan. Jadi langsung aja kita pasang teman-temannya. Pasang adulu. Nah, ininya tadi ini begini, ininya begini begitu, dan ininya langsung aja pasang ceplok. Ceplok, tutup. Nah, ini tutup. Nah, ini baut, tutup. Baut, tutup. Nah, ininya pasang ke atas, ininya pasang gini, ininya pasang begini, ininya pasang begini, ininya begini, begini, dan ceplok. Nah, selesai ya. Selesai, selanjutnya sekarang toilet nih. Toiletnya ini nih kita bakal taruh di mana ya? Di sini. Untuk menginspirasi kali ya. Untuk sambil ngeliat pemandangan di sana kan, inspirasi, mencari inspirasi mungkin, atau di sini aja. Di sini aja kali ya. Di sini aja teman-temannya, mantap. Tidak perlu jauh-jauh lah. Ini kita bakal beli langsung aja barangnya, ini yang ini, dan sini kita bakal beli yang corak-corak begini, keren. Set pasang aja langsung, cet cet top top top. Nah, selesai ya, cepet banget bapak untuk toilet. Selanjutnya tisu toilet Ubit bakal taruh di sini nih. Nah, begini ya teman-teman, udah selesai untuk toilet, udah selesai teman-temannya, mantep banget dan cepet banget selesainya ya. Langsung aja kita keluar dulu, set set turun ke tangga, ceplok 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 ceplok. Nah, sekarang Ubit bakal langsung aja ini toilet bawah ya. Iya, toilet bawah. Dia suruh pasang bathtub juga nih, di sini ada kayak ini bathtubnya ya. Tunggu. Oh iya nih, untuk buat pasang bathtub nih ya. Bakal Ubit langsung pasang aja kali ya biar gampang. Ini Ubit bakal dia suruh beli bebas ya. Pak bebas, Pak ya. Kalau bebas Ubit bakal cari yang lain ya. Tuh, Ubit bakal coba yang ini. Ini cukup gak, Pak? Oh, yang ini cukup nih ya. Nah, mantap. Pasangnya ini gimana nih? Wish. Jangan meremehkan Ubit, saudara-saudara. Nah, begini caranya, tinggal dibaut. Dibaut. Nah, selanjutnya gimana, Pak? Weh, oh gini. Tutup. Baut. Ini pasang. Putar. Set. Ini pasang. Ini pasang. Ini colok. Nah, ini putar dulu. Cekot-cekot. Nah, ininya pasang. Nah, selanjutnya Ubi tidak tahu lagi, saudara-saudara. Gimana, Pak? Oke, tinggal dibaut. Selanjutnya pasang ininya. Selesai. Mantap, teman-teman. Ya, udah selesai untuk ini. Untuk temboknya nanti kalau ada budget lebih Ubit bakal ganti ya. Kalau nggak ada ya udah ya. Sekarang dapur teman-teman disuruh tunggu. Ini disuruh pasang apa nih? Apa, Pak? Tunggu. Ubit bakal lihat dulu ini ruangannya bakal jadi ruangan apa. Oh, kayaknya kayak penyimpanan gitu ya. Wih, warna ini keren banget, weh. Tunggu yang lain dulu. Ini apa nih? Lemari. Oke, lemari. Selanjutnya kita lihat dulu ini kaca. Ini ruangan apa sih ya? Oke, ininya buat pasang di mana nih? Oh, di sini ya. Ya udah, kita bakal pasang aja langsung begini, set. Set. Nah, bentol-bentol, mantap ya. Selanjutnya Ubit bakal beliin ini apaan sih? Kursi ya? Tempat duduk gitu kayak teman-temannya. Untuk warnanya begini udah keren sih.
Nih. Obi enggak tahu ini apaan, serius dah. Apaan sih? Ini bisa duduk, bisa duduk, bisa taruh sepatu kali ya. Bodoh amat dah Obi ya. Oke, kita bakal beliin lagi lemari. Ini Obi bakal beli yang warna grey gini kali ya. Eh, enggak keren, enggak keren. Tidak, saya tidak suka. Cherry. Ini taruh di mana? Gede lu Bapak. Nah, begini coba ya. Baru satu, teman-teman ya. Baru satu, Bapak. Gimana nih, Boy? Pusing saya. Kita coba taruh di sini. Ininya kita bakal beli lagi, coba lagi nih. Mobil bakal beli warna sama di sini. Waduh, enggak muat, teman-temannya. Benar-benar kagak muat, Boy. Kalau gitu, kita pindahin dulu. Bi tidak tahu nih ruangan untuk apa. Kayaknya sih untuk nyimpan baju atau apa kali ya. Tapi ngapain di sini gitu loh. Di tengah aja masih gede loh. Nah, ini agak menghalangi pintu ya. Ya udah enggak apa-apa sih ya. Karena ini ruangannya memang kecil banget tuh. Masih ada satu Bapak loh. Oh, ini kecil. Selamat. Obi sudah hampir bingung ya kan. Bakal beli kaca. Nah, kacanya Obi bakal taruh di mana lagi ini ya, ngajak gelut. Oh, di sini nih. Sip. Selanjutnya ini apa lagi? Wih, ini apa nih ya? Lampu katanya teman-teman ya. Teman-teman Obi enggak tahu ini lampu apa, woy. Coba dah. Wih, iya dong, lampu dong. Wow. Amazing sekali. Ini amazing apa bikin norak nih, weh. Wow. Jadi taruhnya di atas begini, weh. Dan dia suruh beli satu buah doang, weh. Tidak tahu bedanya apa dah. Begini ada taruh pojok aja biar keren ya kan. Oke, selanjutnya kita bakal langsung ke dapur sekarang. Dan di sini kita bakal buat pilihan aja langsung ya, teman-teman ya. Untuk dapur ini kita bakal ubah menjadi apa nih. Oke, di sini ada dua pilihan. Pertama dia bilang solusi praktis kalau menempatkan dapur di sebelah pintu rumah masuk ya, teman-teman ya. Sebelah pintu masuk ini. Pintunya emang pintu masuknya di sini ya tadi ya. Oh iya ya. Hah? Bukan. Tadi Obi masuk berarti dari belakang dong. Ya salah Obi ya. Oke, jadi kalau kita ngikutin cewek itu ngomong, jadi dia bilang kalau solusi praktis tuh buat dapurnya tetap di sini. Jadi untuk belanjaan itu gampang dibawa masuk ya kan. Sedangkan kalau yang ini dia bilang, kalau dapur yang terhubung dengan ruang tamu itu adalah yang modern gitu katanya. Dan kita bisa mempunyai ruang lebih untuk kamar tamu katanya. Kamar tamu. Jadi kayaknya kalau kita pilih yang cowok ini baru kayaknya sih teman-temannya. Ini bakal dapurnya bakal pindah ke sini nih. Kayaknya sih. Kayaknya ya teman-temannya. Cuman kalau pindah ke sini memang keren soalnya besar banget ya kan ruangannya dan kosong ya. Kalau yang ini oke lah, kalau Obi pindah ya kita bakal pilih yang ini aja ya kan. aduh, ngomong apa Obi tuh. Jadi di sini tuh buat apa ini? Hah? Wih, buat apa Bapak? Ada disuruh beli sofa ya. Ngomong Obi bakal beli yang warna begini dah, keren wih. Oke, buat tidur siang kayaknya ya. Ya udahlah, kita bakal beli yang ini, warna simpel-simpel aja. Nah, begini. Begini, selanjutnya disuruh apa ini, Bapak? Meja. Obi bakal taruh meja di sini. Oke, dia suruh beli dua ngomong-ngomong ya. Untuk ngeteh kayaknya ini atau apa dah, bodo amat Obi kan, bodo amat. Nah, begini kita sambungin aja kali ya. Obi tidak tahu itu meja atau benar atau bukan, woi. Oh, bukan nih. Meja, memang meja, cuman ini meja untuk di pojokan begini ya teman-temannya. Soalnya dia ada suruh beli itu tuh, beli lampu 2 biji ya. Kalau gitu Obi bakal pindahin ke sini, biar pas aja di sini kan. Jadi waktu lampunya dihidupin itu bakal cakep ya untuk pojokan. Nah begini kita bakal beli dan kita bakal beli warna. Wih, ada Batman-nya Bapak. Ih, keren ya. Oh, Obi bakal beli yang ini aja. Ini ungu yang ngomong-ngomongnya. Ada Batman-nya Pak. Nah begini ya. Jadi kayak gini nih kira-kira nih, selesai ya. Selanjutnya nih kayaknya dapur bakal pindah ke sini. Nah, Obi bilang apa, benar kan? Obi bilang apa? Tak tingkuang, dapurnya pindah ke sini. Nah, kalau begitu Obi bakal coba mikir dulu ya. Kira-kira dapur yang keren itu kayak gimana, woi? Di sini kah? Atau di sebelah sana? Kayaknya sih di sebelah sini keren sih ya. Cuman di sini kan dia bilang terhubung dengan ruang tamu. Jadi otomatis kita disuruh buat ruang tamu dengan dapur sekaligus, teman-teman ya. Jadi Obi bakal buat dapur sebelah sini aja kali ya. Sebelah sini. Oke, kalau begitu Obi bakal mengisi ruang pojok ini dengan dapur ya. Bukan dengan dapur, dengan peralatan dapur.
Nah gitu dah Obit ngomong, susah banget ya. Untuk dapur Obit tetap mau gak mau itu pasti pilih yang warna ini ya teman-temannya, warna hitam putih ya. Karena menurut Obit dapur hitam putih itu keren banget karena dilihat kayak bersih gitu ya. Oke, pertama-tama kita bakal beli aja langsung. Ini Obit bakal taruh. Kita bakal pilih yang ini nih, ada corak-coraknya. Nih terus ininya apa pak? Coba kita lihat dulu. Untuk atas Obit pasti selalu putih teman-temannya, itu keren banget, cakep. Warna grey kah? Atau hijau begini, putih aja dah ya. Pokoknya tetap putih. Nah, di sini kita bakal taruh di sini. Nah, begini ya teman-temannya. Nah, begini mantap. Selanjutnya dia suruh beli ini untuk cuci tangan nih ya kan. Mantap. Begitu Obit bakal taruh di sini. Nah, mantap ya. Jadi itu untuk menghubungkannya, langsung aja ini suruh beli 2 ya kan. Disuruh beli 2 ini cakep, cakep, cakep ya. Begini, selanjutnya dia suruh beli lagi ini 3 ya. 3 buah. 1 2 3. Nah, begini. Selanjutnya kita lihat lagi dia suruh beli apa ini, lemari atas ya untuk digantung gitu. Kita bakal beli yang di bawah dulu nih. Ini apa nih? Oh, ini untuk meja bar sekalian nih. Biasanya begini sih dia letaknya, teman-teman. Jadi kayak untuk meletakkan makanan gitu loh. Cuman aduh, kagak pas ya, Bapak ya. Ini biasanya ngadapnya harus begini ya, teman-temannya. Harus. Bukan lagi ini biasanya nih, harus begini karena untuk meletakkan makanan-makanan gitu loh. Jadi kayak bisa buat di bar untuk tempat duduknya gitu ya. Kalau gitu Bit bakal coba dulu pindahin ininya kali ya. Begini. Ini bakal menutupin sih. Gimana ya kira-kira cocoknya ya. Kalau begini nanti lemarinya tuh kayak gak kepake begitu. Sayang banget. Coba dah. Kalau gitu Bit bakal beli dulu 3 buah. Pokoknya 3 buah ini. Kita bakal beli 2 lagi kalau gitu. Begini. Begini. Nah begini ya. Begini nasib. Nah selanjutnya kita suruh ini Obit harus tetap di pojok. Kalau Obit buat ininya L-nya di sini ya teman-teman, L di sini ya, otomatis lemari gantungnya itu nanti nggak nyambung gitu loh. Lemari yang ininya nih kagak nyambung bapak ya. Nah begini, ini warna apanya bapak? Wih, warna apanya nggak ada yang berubah? Lo, oh ininya ya apa nih? Putih-putih ininya dong nih, tutupnya. Nah susah banget Obit. Ya udahlah, kita bakal coba beli lemarinya dulu ya. Dia suruh beli 2 buah nih. 2 buah. Eh kagak ya. 2 buah benar kan? Nah, benar. Selanjutnya ini tadi ini hitam ya. Hitam atau putih. Nah, begini. Selanjutnya yang ini kita beli taruh di mana? Ini pendek nih kan. Krok, nah di sini ya. Ini bukannya ke atas tuh. Wih. Mantap banget ya. Langsung lanjut lagi, kita disuruh beli apa dulu. Ini yang dapur-dapur dulu teman-temannya, soalnya dia suruh buat ruang tamu juga nanti. Lemari esnya Wid bakal letakin di mana ya? Di mana? Di sini kah? Di sini kah? Agak nyempitin. Aduh, udah budget kita udah mau itu ya, udah sekarat tuh, Pak. Kalau gitu Wid bakal gini. Nah, begini. Yang ininya kita bakal pindahin sampai ke pentok gini. Nah, pintu masuknya dikira-kira begini ya, teman-teman ya. Wadaw. Selanjutnya ada meja bar nggak? Nah, ada ya. Ah, ini meja barnya nih. Meja barnya bakal kita coba lihat dulu. Nah, begini ya keren ya. Nah, kan benar kan? Jadi kayak ada meja barnya gitu untuk meja-meja gini nih. Pasti selalu ada, teman-teman ya. Nah, gini ya. Nah, kira-kira tuh begini dia, Pak. Jadi, mau makan, Pak? Bu, pesan, Bu. Beridomi, Bu, nasi goreng. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi, ini kayak kursi bar gitu ya. Siap, Obit ya kan, mantap. Ini udah selesai untuk dapurnya, barang-barangnya udah kita beli semua kayaknya ya. Oh, udah kompor, Pak. Mau masak di mana, Obit? Nah, begitu ya. Udah, kita buat kompornya di sini aja di tengah-tengah meja ini. Nah, gini. Kira-kira begini ya, cakep. Cakep sih, cakep. Ini lemari esnya mantap. Selanjutnya apa lagi? Ini apa pak? Karpet nggak perlu, itu ruang tamu ya. Nah sekarang Obit bakal langsung aja buat ininya teman-temannya, buat apanya nih? Ruang tamunya. Jadi ruang tamunya Obit bakal letakin di sini. Nah seperti yang Obit bilang tadi ya kan. Jadi kita bakal ruang tamunya bakal di sini nih. Ini Obit bakal ngadap sana, menghadap ke sana. Kita bakal gini. Kenapa Obit ngadap sana? Karena kalian bisa lihat ini tuh langsung menghadap ke pantai teman-temannya. Wih. Pantai malam hari keren juga ya.
Jadi kalau nggak ngadep ke sana tuh sayang banget kesannya ya kan. Kayak nggak dipakai gitu, pemandangan cantik-cantik begitu, Pak. Ini kalau bisa malahan maju lagi nih. Kalau bisa malah lebih maju lagi ya teman-teman ya. Nah, begini agak menyimpang begini, miring-miring juga nggak apa-apa. Karena ruangan kita tuh cukup besar ya kan. Walaupun kalau dibikin menyimpang begini ya teman-teman ya, itu sebenarnya kayak buang-buang ruang gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa karena Obit pengen buat beda aja kali ini ya. Nah, begini. Buat miring begini. Nah, begini kan jadi waktu santai tuh wah enak banget ya kan, langsung menghadap ke pantai Bapak ya. Ngomong-ngomong kenapa Ubit buat hitam putih? Ini kayak bercocok aja temanya bersih pantai gitu ya kan. Kagak nyambung ya sebenarnya pantai dengan putih. Tapi Ubit lebih suka begini dah. Asik gitu warnanya, mencocok juga dengan temboknya, jadi kita nggak perlu ubah warna temboknya ya. Sip, selanjutnya ini meja apa, Pak? Hah? Oh, ini meja makan, teman-teman ya, untuk meja makan nih. Nah, ini meja makan, ngomong-ngomong jadi Ubit bakal pilihin dulu warna yang cocok adalah gini. Bukan cocok begini sih, maksudnya yang paling keren lah dari yang lain ya kan. Selanjutnya kita bakal beli kursi nih, kursi-kursi makan untuk meja makannya, ini dia. Ubit bakal beliin warna yang sama kali ya. Nah begini ya, dia suruh beli 6 ya, kita baru ambil 1 lagi. Hihihi, Ubit nih. Nah begini, Ubit bakal taro patokannya tuh paling kanan tadi ya. Mana? Nah begini, cakep. Yang ininya kagak bisa wih, karena Ubit terlalu tepi ya. Nah begini. Nah kira-kira tuh begini dia Bapak. Nah begini, begini. Oke, mantap ya, udah selesai teman-temannya. Selanjutnya kita lihat lagi dia suruh beli apa. Karpet nih. Karpet. Kalau begitu karpetnya tetap kita taruh di sini nih. Di sini. Kita beli 2. Untuk keduanya Ubit bakal taruh-taruh aja dulu, nanti kalau kita itu baru kita pindahin ya. Di sini tetap warna ini aja, keren. Ada coraknya lagi ya. Ubit bakal ikut taruh di sini 1 dan di sini satunya, teman-teman ya. Di sini satunya. Nah, mantep, cakep ya kan? Kayak ngobrol tapi sambil melihat laut gitu ya. Wadaw. Oke. Ada meja kecil juga, Bapak. Kalau gitu salah Ubit nih. Di sini ya, Bapak ya. Nah, begini kalau begitu Ubit bakal letakin di sini. Nah, begini. Sama sih, intinya ini rumahnya kita bakal efektifkan untuk menikmati pemandangan di pantai, teman-teman ya. Wadaw. Oke. Kalau begitu karpetnya, nah, karpetnya nih bisa kita pasang di bawahnya nih. Nah, begini ya. Nah, begini kira-kira mantap. Cakep ya kan? Langsung aja kita lihat lagi ini. Oh, ini kita belum pasang yang ini nih. Tembok di ini ya, dapur ya, teman-teman ya. Ubit bakal langsung pasang aja kalau gitu. Pasang di sini, ceplok 15 buah nih. Jadi pas nih. Jadi satu saknya kan 15 ya kan? Pas nih ya. Kita langsung pasang di sini. Ini Ubit masih penasaran ini betul-betul yang dia bilang yang disembunyikan, rahasia sembunyi itu apakah benar-benar kecoa itu, wey? Atau memang ada lagi yang tersembunyi dan belum Ubit ketahui ya, teman-temannya. Ubit tidak tahu nih, wey. Wadaw. Oke, ini kita pasang dulu dah. Pasang dulu. Nah, begini. Aduh, ini kalau bisa full sebenarnya Ubit pengen sampai sini kali ya. Coba aja teman-temannya, kita bakal beli full aja kali ya. Coba aja dulu di sini. Mumpung berhubung nih dia nggak suruh ada beli ini nih, suruh pasang cat-cat segala ya teman-temannya. Biasanya kan kalau ada cat tuh jadi nggak bisa gitu loh. Nah, kalau nggak ada cat kan bisa ya. Nah, begini. Iya, apa dah batal terus. Nah, begini. Nah, sampai mentok gitu aja kali ya. Dan ini nih, berdua nih. Nah, gini ya. Nah, kira-kira gini ya, teman-temannya. Kan enak gitu ya. Ini nggak perlu dah. Nanti makin alang-alang semuanya ujung-ujung, Bapak. Wadaw. Oke, begini sih kira-kira ya. Duit kita sisa 1000 nih. Wadaw. Cepet banget ya. Cepet banget dah habisnya, serius. Ini masih belum beli 2 bunga nih, bunga. Potnya Ubit bakal beliin warna apa ya, blue kali ya. Blue, jelek banget tuh. Bener-bener bagus begini dah. Ubit bakal taruh di pojokan, nah satu pojokan sana. Nah begini, jadi kayak gini kira-kira ruangan ini ya teman-temannya, ruang tamunya. Dan ngomong-ngomong kalian bisa tahu nggak, ruang tamunya nggak ada lampu loh. Gak ada lampu loh.
Serius? Waduh. Oke, Wid bakal coba beli lampunya mumpung masih ada budget ya kan. Lampu gantung nih ngomong-ngomongnya. Lampu gantung apa yang cocok ya? Cocok ya. Cocok dan murah di kantong ya kan. Waduh. Api. Kita lihat dulu saudara-saudara, lampu. Tunjukkan pesonamu. Lampu. Lampu ini lampu gantung nih. Ini lampu gantung ya. Coba gue taruh. Wih, enggak bisa teman-temannya. Jadi kok miring gitu enggak mau dia, loh. Tuh kan bisa lihat ya, dia enggak mau, weh. Ya tuh enggak sampai ya, Ubit ya. Coba dulu. Oke, di sini sampai. Di sini enggak sampai. Wih. Nah, begini ya teman-teman ya. Pakai lompat dong, gila nih Ubit ya. Coba hidupin. Ya kagak hidup, Bapak. Ya. Ya enggak hidup. Ya. Lah, kok enggak hidup ya? Aduh, sayang banget, coy. Oh, di sini hidup dah. Ya, ikut saklar yang ini deh, teman-teman ya. Aneh bet. Ya udahlah, bodo amat ya kan. Ya udahlah. Kita tambahin lampunya standing ya, lampu standing aja dah. Yang bisa ini nih, bisa taruh. Oh, lampu ini aja deh tembok nih, lampu di tembok nih. Boleh juga ya. Lampu di tembok. Buk. Kalau gitu, Obit bakal beli lampu yang ini untuk keluar sih, nggak cocok ya. Nggak cocok, Pak. Kalau lampu itu kayak gitu, nggak cocok. Tetap yang begini dah yang cocok. Ini keren banget yang ini nih. Menarik banget ya. Unik banget ya ininya. Coba ya. Wih, gila. Keren parah banget, ya kan. Kalau gitu, Obit bakal taruh di sini juga. Cepret. Nah, begini ya. Di sini juga. Biarkan aja deh bayar listriknya mahal ya. Nah, cepet. Nah, begini. Widih, keren. Untuk dapur sih nggak perlu lagi ya kan. Karena ini banyak jendela juga sih. Sebenarnya lampunya nggak perlu banyak ya kan. Karena jendelanya banyak. Dan pintunya di sini ini kaca semua gitu loh. Jadi ya udahlah begini aja. Ngomong-ngomong ini nggak ada pintu, Bapak. Nggak ada pintu. Wih, aneh bet ya kan. Yaudahlah, Ubit bakal coba beli pintu nih. Aduh, ada-ada aja, weh. Ini mana pintunya? Ini malah lemari. Eitsih. Pintu-pintu yang murah. Jangan yang mahal sebab budget sudah sekaratul maut. Pintu. Padahal tadi Ubit udah jual pintunya. Aneh-aneh aja, Ubit, loh. Wih, ini mahal-mahal banget ya. Walaupun cakep ya kan. Mana ya. Ini aja dah. Biasa aja. Nah, begini ya. Sip ya teman-temannya, mantap. Yang ini coba hidupin dulu, Pak. Teplek. Nah, begini ininya hidupin. Ini lampu petekannya mana, weh? Oh, ini dia. Teplek. Nah, gini ya. Oke, karena duitnya masih ada 499, kita coba tambah aksesoris lagi ya, teman-temannya. Di sini Wid bakal taruh foto-foto aja kali ya. Coba dulu nih dekorasi. Painting. Wah, ini boleh nih. Ini cocok, teman, udah biasa ya. Kita bakal beli painting-painting aja dah. Buat taruh-taruh gini. Ini kecil banget. Obit mau yang gede, woi. Yang gede dan keren tentunya ya. Coba cari dulu. Lihat dulu. Nih pemandangan juga nih. Wih. Kayak buku gambar, woi. Kecil banget, woi. Nah, ini pemandangan-pemandangan pantai nih. Woi, gini boleh nih ya. Nah, gini kan. Wadaw, keren ya. Wadaw. Nah, kita coba lihat lagi nih. Ini lagi nih. Wih, keren nih. Keren nih, nah begini. Paling gak tuh ada isi gitu, gak polos-polos semuanya. Polos-palas ya kan. Wadaw. Nah begini. Ini juga nih kan. Jadi kan ceritanya nih, orang ini senang traveling gitu temen-temennya. Nah begini, Bapak. Nah, Begitu adanya. Kalau kau ingin apa lagi. Yep. Ngomong apa saya? Saya akan coba lihat dulu. Wih, ini apaan, Pak? Gunung-gunung apa nih? Kecil-kecil kah? Oh, gede nih, boleh nih. Gede-gede, boleh. Nih, terlalu rapat ya. Jadi kita bakal kasih jarak. Begini, selanjutnya ini dekatin dikit. Nah, begini. Cakep ya, teman-temannya. Cakep ya kan? Oke sih, untuk seluruhnya udah selesai, teman-temannya. Jadi kita langsung aja complete the job ya kan? Wadaw, ini langsung aja kita lihat. Dan before after-nya nih. Wih, sebelumnya kusam. Setelah itu, wadaw ya.
Ini juga, wih, kamar mandinya temen-temennya. Ngapa dia ngambil spot gambarnya gitu dah? Ini dari atas ke bawah liatnya kayak gini. Dia gak liatin kamarnya dong, serius. Wah, gak lucu nih orangnya. Waduh. Oke, udah gitu doang. Aduh, udah ngambil spot-spotnya jelek banget, woi. Aduh. Padahal Ubit mau lihat kan yang itu semua, yang bagus-bagus gitu ditampilin. Enak kan ngambil-ngambil gambar apa dah ngomong-ngomong ya. Pokoknya begitu dah ngomongin. Aih, diselbet ya Ubit ya pokoknya. Oke, kita sudah kembali ke rumah lagi ya teman-teman. Di sini kita udah selesai tadi ya. Dan langsung aja kita lihat nih, Ubit penasaran banget. Udah selesai tadi jobnya kan. Nggak ada lagi nih. Wah, nggak ada lagi teman-temannya. Jadi udah benar-benar habis semua, woi. Waduh, bicara rumah-rumah yang ini juga bakal ini ya, kali belum update atau gimana kali ya. Ini ada labirin woi, kalian bisa lihat woi. Labirin di tengah-tengahnya apa tuh, teh kambing ya? Gak tau dah ya, apa dah. Labirinnya itu gampang banget lagi. Masuk, tret, udah sampai kan. Aduh, oke, jadi untuk ininya udah habis ya teman-temannya rumahnya. Ubit kira ini bakal kita renovasi, ada kolam berenangnya lagi. Tapi ternyata tidak ya, mungkin belum update atau gimana, Ubit nggak tahu ya. Ya udah, karena di sini belum ada kebuka baru nih ya. Ini coba lihat rumahnya nih. Kita lihat dulu rumah-rumah yang bisa kita beli nih. Oh ini rumah-rumah yang bekas kita renovasi tuh bisa kita beli teman-temannya. Nih kalian bisa lihat nih, bisa kita beli nih, harga-harganya ada ya. Tuh kalian bisa lihat, bisa kita beli banyak banget ini rumah yang gede-gede ya kan. Ini Ubit yang mana ya? Ubit nggak tahu yang itu ya. Oke, ini juga nih yang tulisan HG TV itu semuanya bisa kita beli. Dan itu adalah rumah-rumah yang udah kita renovasi ya teman-temannya. Rumah yang mirip, bukan yang udah sih. Beda rumah ya, cuman sama rumahnya. Beda tapi sama. Wah, nggak tahu udah ngomong apa Ubit ya kan. Ya, jadi bener-bener misi kita ternyata udah selesai semua ya kan. Udah habis ya. Untuk Game of Flipper berarti udah selesai ini ya. Untuk misi renovasi yang baru-barunya tuh udah selesai semua kita woi. Wadaw ya. Yaudah teman-teman, mungkin videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!